Mas. Ya ampun. Akhirnya kamu nemuin aku, Mas. Ku masih harapkanmu. Hei, mau ngapain? Ini saya mau ambil bahan makanan untuk persiapan masak besok pagi. Pak, ya. Saya sebenarnya masih penasaran sama di dalam gudang itu. Boleh saya cek? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih. Oke, ini. Alhamdulillah. Luna. Luna. Mas. Ya ampun. Akhirnya kamu nemuin aku, Mas. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, aku baik-baik aja, Mas. Gimana ceritanya kamu berdua bisa sampai ke kunci dalam gudang ini, nak? Maaf, Pak. Itu salah saya. Saya yang sudah lalai, Pak. Untuk melindungi keluarga Bapak. Enggak, Bas. Ini bukan salah kamu kok. Aku cari-cari siapa, Mas, masuk ke gudang ini. Karena tadinya pintunya terbuka sedikit. Terus setelah itu, Bas sekarang masuk dari aku. Pas kita mau keluar, tiba-tiba aja pintunya udah kekunci dari luar. Lebih itu Baskara berusaha untuk cari celah supaya kita bisa keluar dari sini. Dari plafon sih itu, Mas. Tapi setelah itu Baskara malah jatuh, Mas. Kakinya terkilir lagi. Kaki kamu gimana, Bas? Gak apa-apa, Pak. Aman. Nah, yaudah. Yang penting kamu gak apa-apa. Safa baik-baik aja kan, Mas? Dia baik-baik aja, tapi dia nangis nyari mamanya. Pasti dia nangis dan rewel ya, Mas? Jadi kita kesana ya? Iya, ayo, Mas. Ayo, Mas.